bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Gofar. Makasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk empat besar. Gini <tuk> ya, menurut aku iklan itu harus lebay. Biar yang nonton mau membelinya. Contoh iklan lebay menurut aku adalah mie instan. Tahu ya, iklan mie instan kalau di iklan, kita kayak makan itu kayak semua bahagia gitu. Dimakan, hmm. Yang ngirup, hmm. Semua keluarga bahagia gitu? Padahal aslinya tuh gak gitu. Kita makan mie instan, eh, mie instan lagi, mie instan lagi. Ah, gini nih nasib anak kos ini memang nih. Terus nyeruput mie instan. Kalau kita nonton, ya menggugah selera. Hmm, sampai keluar tuh tulisan SLUUURP gitu. Menggugah, aslinya nggak gitu. Aduh, kena mata lagi. Aduh. Hmm. Pedesnya, hmm. kena mata. Itulah kenapa mie instan yang masuk rekor muri yang panjang 100 meter itu gak ada iklannya. Kalau ada iklannya, aneh. Siapa? Al misalnya. Pagi guys. Makan mie goreng dulu yuk. semakin aneh iklan maka semakin diingat orang. Contohnya iklan yang aneh menurut aku adalah iklan coklat Deng Deng. Di iklannya ada pasangan putus cuma gara-gara beda cara makan coklat. Cuma beda cara makan coklat. Lagian pun ya orang tua mana yang cari calon menantu dari cara makan coklat? jumpai sama aku berantem sama aku di sini ya iya G Gak pernah dorong tua gitu yang kamu siapanya anak saya saya pacarnya saya dokter masa depan anak om di tangan saya pasti bahagia makan coklatnya dingin atau langsung saya makan dingin om keluar keluarga ini makan langsung. Ada lagi yang datang. Kamu siapanya? Saya pengangguran, nggak punya masa depan. Berani beraninya macarin anak saya. Tapi saya makan coklatnya langsung Om. Wah ini dia. Udah pengangguran, nggak punya masa depan, makan coklatnya langsung lagi. Keluar. Enggak ada masa depan berani-beraninya. Iklan itu dimuat di tempat yang banyak orang lihat. Makanya iklan ada di TV, sekarang ada di Instagram, Twitter, Youtube gitu. Tapi nggak semua orang yang banyak orang lihat itu bisa dijadikan iklan. Contohnya, rumah kebakaran. Itu yang lihat rame, cuma jangan dijadikan iklan tolong rumah saya kebakaran. Ibu kenapa? Rumah saya kebakaran. Uh, napas ibu kurang segar. Apa coba? Belum lagi sama iklan-iklan yang sok-sok ngasih surprise ke rumah-rumah gitu. Tahu kalian? Yang bawa kamera. Pemirsa, ayo kita lihat. Ibu ini cuci piringnya pakai sabun apa nih? Ayo. Ibunya lagi nyuci piring. Ibu, Allah, Piring pecah. Oh, ah, nih. Ah. Ibu cuci piringnya pakai apa? Pakai sunset. Wah, satu juta rupiah buat ibu. Makanya yang di rumah pakai sunset. Itu tuh settingan. Serius settingan itu direncanain. Karena kalau nggak direncanain, aneh mau lihat ibu ini pake cuci piringnya pakai sabun apa? Ayo, 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 ayo. ayo. Cekrek, aduh. Gak ada orang di rumah lagi. Saya Indra Jegel, terima kasih. <tuk> Indra Makan <Jaga. tuk> <tuk> <tuk> Pak De. Jegel. Iya Pak De. Kompor gas. Terima kasih banyak. Terima kasih. <tuk> <tuk> ya. For comics and for on tonight. It's Azam. Awesome. All right? Ayo <laughs> 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 teh oh poci. Teh poci. Ni teh nirina itu okay. <laughs> biar lucu di gonta-ganti. Okay. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Pusing beneran pusing karena tadi memang Nirna udah nyebutin kan. Jadi buat komika berikutnya, ayo siapkan mental. Ternyata memang terbukti banget, you can work under pressure. Jadi dalam tekanan pun tidak ada masalah buat kamu. Kamu berikan e. yang terbaik itu luar biasa banget. Terima kasih, Nireno. Terima kasih. Silakan. Emang, emang, emang semua aspek dalam seorang komika yang hebat itu barusan keluar semua gitu tadi kayak ngomongin hal-hal yang deket dengan kita sehingga referensinya kena dan kita ketawa. Premis-premisnya itu emas gitu baru nyampe di setupnya aja baru ngomongin premisnya aja orang udah geli gitu kayak... Uh, ngiklan di tempat yang rame, tapi gak semua tempat rame lu jadi tempat iklan, misalnya kebakaran. Baru nyampe situ doang tuh, udah udah ketawa gitu. Pada malam hari ini, empat besar menunjukkan kualitasnya sebagai empat komika terbaik di Indonesia. <tuk> Sukses. Terima kasih, Bang Terima kasih. Ya. Yeah. Asam kandis, asam glugur 29 and I find myself wondering What did happen to the last ten I ran away with my life fast forward Never turn back again It's kinda funny that the moment we pass time The moment we need to set them rewind if i had to leave you but now i'm seeing all the signs